sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya yakin di dalam setiap peribadahan pasti iman kita semakin bertumbuh, dan di setiap peribadahan jenjal pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita angkat satu lagu pujian kita berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini di setiap langkah ku percaya.
Oh ya teman-teman. Selamat siang Bu. Kami mau buat drama singkat tentang pertobatan. Kita main game yuk, ayo. Ish, gemburi, HP ini HP siapa sih? Ini HP kami loh. Ini kayaknya gembel. Ini HP kami. Yang gembel banget sih kamu kan. HPnya gemburi, apalagi gamenya. Udah bajunya gembel. Aduh ini rambutnya ini duis. Ih, jangan kayak gitu lah. Aku suka bilang, aku siapa? Lah ini pita-pitanya ini ha. Ish, gembel ya. Punya baju kayak kami. Udah nih, cantik ya, bilang cantik. Harganya 1 juta. Pokoknya kalian berapa harganya? Ih, gitu banget. Ingat apa bodoh kali ya? Shalom semuanya. Kami di sini ingin membuat video tentang keteladanan Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Yuliana Lumban Batu dari kelas 85. Saya Sisi Francisca Marpaung dari 85. Perkenalkan, nama saya Siva Ronaldina Golan dari kelas 85. Perkenalkan, nama saya Octavia Rosendelinga dari kelas 85. Perkenalkan, nama saya Wina Rezeki Semanjunta dari kelas 83. Oh iya, tadi kan Wina gak masuk kan? Oh iya, dia sakit loh katanya. Sakit ya, kita jenguk yuk. Ayo. Oh iya, ayo ke rumahnya yuk. Ayo. Rumahnya dia yuk. Ayo. Emang dia sakit apa? Katanya demam sih. Oh, kita rumahnya di mana emang? Itu di sana. Ini loh rumahnya. Oh iya rumahnya. Ayo kita datang yuk. Rumahnya. Shalom tante. Ada apa deh? Tante, kami mau jenguk si Wina. Oh iya, ada dia. Ada ya tante? Iya. Masuk aja. Dibilang bapak itu ada ulangan IPA loh. Iya. Aku enggak tahu juga. Iya. Ada juga. Gimana rencana kelas 4? Tadi mata pelajaran kalian apa? Oh, tadi pelajarannya cuma IPA aja sama MTK. Enak enggak? Enak banget. Shalom bagi kita semua, salam sejahtera, kiranya damai sukacita Allah menyertai kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam persekutuan secara pribadi baik unity. Maka dengan itu saudara yang terkasih, mari berikanlah waktunya supaya kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan tentunya lewat persekutuan ini, iman kita makin diteguhkan. Pengetahuan kita makin dimantapkan, supaya kita kokoh menghadapi hari-hari yang Tuhan percayakan. Baik saudaraku, sebelum kita mendengarkan pesannya bagi kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus kami bisa tenang dan damai menerima firman-Mu. Berkatilah kami semua, berkatilah pemirsa yang ada, supaya lewat persekutuan ini iman kami makin bertumbuh dan tentunya akan menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Pesan pada kita saat ini yang terdapat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai 25. Di sini berbicara tentang keikhlasan dalam berbuat, keikhlasan dalam perbuatan. Karena banyak orang berbuat atau bertindak sesuatu kepada orang tidak ikhlas. Semua diukur dengan uang, semua diukur dengan imbalan, tidak ada keikhlasan. Tapi mari kita bertanya, apakah kita masih ikhlas membantu orang? Tidak diukur dengan imbalan, tidak diukur dengan pujian,
Oleh sebab itu, mari kita belajar berdasarkan firman Tuhan Kolose 3, 23 ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu dan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat nas ini menasihatkan kita agar kita melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup, baik juga berkeluarga. Karena hal ini akan mendapatkan suatu nilai dan kepuasan di sana apabila kita melakukan dengan sepenuh hati, bukan dengan terpaksa. Karena ini adalah bagian dari ibadah kita, maka perbuatlah itu, baik itu membantu orang dari segi mungkin IT, dari segi mungkin dia hal yang lain, mari perbuat itu dengan segenap hati yang tidak diukur dengan balasan jasa, tidak ada embel-embel untuk dipuji, tidak ada diukur dengan imbalan materi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang kita dapati bahwa perbuatannya kepada orang itu bisa diukur dengan materi dan juga diukur dengan pujian. Tapi kita, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berbuat itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, yang kita lakukan ini hanyalah untuk memuliakan Bapa kita di surga lewat yang dianugerahkan kepada kita, mungkin itu roh kepintaran, kebijakan. Mari kita, kalau memang kita memiliki kecerdasan atau kemampuan skill untuk memberkati orang, untuk membantu orang, lakukan itu dengan setulus hati. Maka Bapa kita di surga, kita permuliakan. Untuk hal melakukan perbuatan ini, baik di tempat kerja, ada saja hal yang kita keluhkan. Ya, mungkin gaji, mungkin juga job. Kalau sebagai pendidik, sebagai pelajar, kamu akan mendapatkan nilai apabila kamu berbuat, melakukan pekerjaanmu, mengerjakan pekerjaan, pasti akan mendapatkan poin. Maka lakukan itu dengan ketulusan. Lakukan pekerjaan dengan ketulusan. Jangan Anda bersungut-sungut apabila ada tugas yang diberikan mungkin gurumu. Perbuat itu dengan semaksimal mungkin, dengan setulus mungkin. Maka Anda nantinya akan bersukacita, berbahagia. Karena di ending daripada pembelajaran ada namanya evaluasi. Maka ketika dilakukan evaluasi, pasti akan Anda merasa mendapatkan kepuasan. Karena Anda maksimal melakukan perbuatan itu dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pun akan memuaskan. Maka kerjakanlah segala sesuatu itu dengan ketulusan. Tugas apapun yang diberikan tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Tetapi yang menjadi masalahnya di sini, banyak orang belum apa-apa udah bersungguh-sungguh, belum apa-apa udah diukur dengan uang, belum apa-apa udah pakai one piro. Berapa kau sanggup bayar saya? Mari, semua itu jangan kita jadikan menjadi tolak ukur bagi kita untuk melakukan perbuatan. Ya, kalau kita bekerja sebagai profesinya guru, lakukan itu dengan ketulusan. Walaupun memang esensinya kita mendapatkan upah daripada instansi tersebut, tapi lakukan itu dengan ketulusan hati. Karena banyak juga kita dapati di berbagai profesi yang melakukan pekerjaannya ya hanya paksaan, karena terlanjur dia sudah menekuni akan hal itu, tidak dilakukan dengan ketulusan hati. Ya, sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita, ya, bagaimana ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati.
Ya kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita bagaimana kita untuk hidup, ya, melakukan perbuatan dengan ketulusan hati. Tetapi kita seringkali tidak memahami itu. Adapun yang telah menjadi kehendak Bapa yang dikerjakan dengan sepenuh hati, meski harus melewati banyak penderitaan yang hebat sekali, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Tuhan melakukan ini semuanya dengan sepenuh hati, tidak bersungut-sungut. Kalau hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan ini untuk melakukan seperti yang Tuhan telah lakukan dan ajarkan, itu berarti kita harus melakukan dengan sepenuh hati, ya. Sebab barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Maka di dalam 1 Yohanes 1, lihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 ini, ya, jangan kita katakan saya percaya Tuhan, saya ada kasih, tetapi tidak kita lakukan itu, maka itu adalah kesia-siaan. Maka kalau Anda berani berkata, saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, maka lakukanlah pekerjaan itu, apapun itu tanggung jawab, lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka Tuhan akan berperkara kepada kita yang melakukan perintah-Nya. Karena banyak juga kita dapati juga, mulai dari kalangan anak kecil, remaja, pemuda dewasa, dan orang tua. Banyak juga yang melakukan pekerjaan dengan penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan menggerutu, penuh dengan omelan, dan ketidakketenangan. Maka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Dia tidak mengerti akan rencana Tuhan dan hendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga belum apa-apa sudah duluan dia menggerutu untuk melakukan pekerjaan itu. Maka Tuhan tidak akan pernah pakai orang seperti ini untuk perpanjangan Tuhan menyatakan kabar sukacitanya di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Apapun itu pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati. Maka percayalah, Bapa kita di surga memperhitungkan itu semua. Tuhan melihat hati kita. Maka lakukan itu dengan sepenuh hati. Baik juga kondisi anak-anak, remaja. Mungkin ada tugas Anda di sekolah yang dibebankan. Mari lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan keadaan terpaksa. Hal ini Anda dibawa satu proses, sebuah tanggung jawab. Maka perkara kecil Anda sanggup, tentunya Tuhan akan menyediakan perkara yang besar. Maka jangan bermalas-malasan. Jangan Anda abaikan apapun yang disampaikan oleh orang tuamu, gurumu, atau apapun pekerjaan Anda yang diinstruksikan oleh atasan Anda. Lakukan itu sepenuh hati. Lakukan itu dengan sesanggupnya. Lakukan itu sebisanya. Maka percaya, lihat hasilnya ke depan. Anda akan merasakan kepuasan karena Anda melakukan dengan sepenuh hatimu. Maka jangan kedan terpaksa. Jangan pernah merasa bahwa pelayanan dan ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih cukup atau tidak. Kita rasakan sudah cukup, rajin, setia, mengirim Tuhan. Ya, itu bukan menjadi satu patokan. Tetapi dengan seiring itu, tentu kita juga akan melakukan pertanggungjawaban dan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara terkasih, mari lakukanlah apapun menjadi pekerjaan Anda, apapun menjadi profesi Anda. Lakukan itu dengan setulus hatimu, semampunya, sebisanya. Maka disinilah dikatakan dalam Roma, Allah turut bekerja di dalam segala apa yang kita kerjakan karena Tuhan mengasihi kita. Ya, mari apapun profesi kita, baik Anda sebagai, lakukan dengan sepenuh hati apapun menjadi pekerjaan kita, maka lihat semua hasilnya pasti memuaskan asal dilakukan dengan sepenuh hati, bukan dengan terpaksa. Sepenuh hati kita melayani Dia, pasti ada nilai plusnya. Kita akan melihat Tuhan akan berperkara. Ya, kita boleh melihat contohnya Kaleb yang mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya meski perlu waktu selama 45 tahun. Artinya ada proses juga
waktu kita melakukan pekerjaan pelayanan itu ada proses yang akan nantinya kita dibawa kepada destiny yang tinggi atau berkat itu sudah disediakan Tuhan apabila kita melayani atau melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Lihatlah Tuhan akan berperkara ke hari depannya atau kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan untuk masa yang akan datang. Maka dengan itu saudaraku yang terkasih, kita pun harus percaya bahwa janji firman Tuhan pasti digenapi. Dan saat menanti Tuhan, itulah kita harus mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati. Maka kata kuncinya di sini dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai 25. Lakukan dengan sepenuh hati dan andalkanlah Tuhan di segala perbuatan kita. Demikian firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kiranya kita sama-sama diberkati oleh pembacaan firman Tuhan ini dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Saudara yang terkasih, biarlah kita sama-sama bertumbuh dalam Kristus dan kita akan menikmati janji-janji Tuhan karena kita melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati. Baik saudara yang terkasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan pesan-Mu. Biarlah Kolose 3, 23 sampai 25 menjadi acuan kami melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, sepenuh hati, sepenuh hati. Karena kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyanggupkan kami, apapun itu profesi kami, apakah itu kami sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, atau sebagai orang tua. Mampukan kami supaya kami melihat kemuliaan Tuhan kedepannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah kan perenungan bagi kita. Kiranya kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus.